sampai ketinggalan hari Arafah. Apabila hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari apa? Untuk tahun ini adalah hari Rabu. Malam Tarwiyah malam Selasa, malam Arafah malam Rabu. Dua malam ini adalah malam mustajab doa. Dua malam ini adalah dua malam yang mana kita dianjurkan untuk menghidupkannya. Untuk tahun ini malam Selasa dan malam Rabu. Kalau hendak puasa, bagus. Puasa sunnah Tarwiyah, puasa sunnah Arafah. Apa pahala bagi orang yang puasa di hari Arafah? Pahala bagi orang yang berpuasa di hari Arafah diantaranya adalah bahwa puasa di hari Arafah Allah memberikan keampunan baginya dari satu tahun dosa yang telah lalu dan menjadi penebus satu tahun dosa yang akan datang. Siapa nang membaca surat Al-Ikhlas di hari Arafah 1000 kali? 1000 kali. Apa keistimewaannya? Waktiya masa'al. Apapun nang inya minta, diberi oleh Allah. Dan kalimat yang paling istimewa yang pernah aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumnya pun mengucapkan, yaitu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hari Arafah sebanyak-banyaknya surat Al-Ikhlas 1000 kali, dalam keadaan puasa pula, masyaallah.